ternyata banyak guys. Ini wah, ini nggak muat kayaknya dong. First time aku makan kolak during Ramadan di sini. Mayonnaise sama tuna tutututututu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, balik lagi di videoku. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Gimana puasanya? Lancar kan? BTW guys, aku lagi di dapur. Ini aku lagi mau masak kolak. Aku ada ubi, ada pisang. Dan senang banget kemarin nemu daun pandan di supermarket Asia. Dan ini bakal jadi pertama kalinya aku makan kolak di sini, di Paris. Dan pertama kalinya aku makan kolak, ya, di bulan puasa ini. Sedih banget ya. Aduh, di Indo tuh keluar rumah udah takjil banyak banget bertebaran ya. Di sini ya, yaudah, bikin. Kalau nggak beli, beli pun itu jauh guys. Jadi ya udah kita bikin aja. Oh iya, jadi guys, per hari ini jam di sini itu lebih lama 1 jam guys. Jadi kan kita sekarang udah masuk spring ya. Dan yang biasanya perbedaan jam sini sama di Indonesia itu 6 jam. Per hari ini itu bedanya jadi 5 jam guys. Karena jam kita di sini maju 1 jam. Dan itu artinya jam buka puasanya juga majulah 1 jam. 2 minggu kemarin, 2 minggu puasa pertama itu aku buka puasa di jam sekitar jam 7. Jam 7.10, jam 7.15, jam 7.20, sekitar jam 7 lewat lah itu kayaknya. Azannya jam segitu. Dan hari ini azannya adalah jam 8.20. 23 kalau nggak salah tadi kalau kuliah. Jam 8.23. Jadi majulah 1 jam. Tapi waktu subuhnya pun, waktu imsaknya pun maju 1 jam. Jadi menurut aku ya sama aja. It's not really a big deal gitu. Nggak terlalu masalah lah kalau kayak gitu kan. Jadi sama-sama maju. Anyway, aku mau bikin kolak. Ini aku excited banget bikin kolak. Sekangen itu sama kolak dong. Aku punya ubi, aku punya pisang. Ini satu-satu aja karena ini bakalan cukup banget untuk aku sama Raf. Terus aku ada sisaan gula merah. Kemarin aku cari di supermarket Asia, gula merah balokan gini nggak ada. Adanya yang cair kayak gini. Jadi kalaupun ini nggak cukup, nanti aku mau coba pakai ini. Mudah-mudahan enak juga ini. Dan ada daun pandan. Kemarin aku beli satu pak tuh daun pandan banyak ada di kulkas masih. Aku mau bikin kolak pisang, kolak ubi ini sekarang. Dan mau bikin kolak biji salak rencananya, tapi nggak sekarang, kolak biji salak nanti. Oh ya, BTW, Raf ini belum pernah makan kolak guys. Jadi ini bakal kali pertamanya dia makan kolak. Jadi untuk kalian yang penasaran gimana reaksinya Raf makan kolak pertama kalinya buatan aku, kalian tonton terus videonya sampai akhir ya. Jadi pertama-tama ini langsung aku kupas dulu si pisang sama si ubinya. Ini kita kupas dulu guys. Oh, ubinya ubi merah ya. Enak nih kayaknya. Selanjutnya pisangnya. Ini aku mau potong dulu pisangnya. Agak masih keras ya pisangnya. Udah. Selanjutnya ubinya. Gede banget ubinya. Belum aku cuci, jadi ntar aku mau cuci. Ini aku cuci dulu guys. Selanjutnya gulanya. Sudah. Oke, selanjutnya ini aku mau masak air dulu untuk si kolaknya. Airnya udah mendidih, ini aku masukin si gula merahnya.
Selanjutnya aku masukin ubinya. Ternyata banyak guys ini. Wah, ini nggak muat kayaknya dong. Aku tambahin gula yang ini aja karena sepertinya kurang. Nggak yakin sih, tapi nggak apa-apa. Dan selanjutnya aku mau bikin nasi goreng guys. Jadi aku punya sisaan nasi ini. Ini buat aku doang karena ternyata Raf tuh mau makan burrito dia. Jadi aku mau bikin burrito buat dia ntar. Dan aku mau bikin nasi goreng aja karena udah ada kolak juga. Aku mikir kolak nih udah kenyang, ngenyangin. Dan sebenarnya niatnya aku mau bikin bakwan juga. Jadi nasi goreng aja untuk menu utamanya. Ini udah setengah matang, aku mau masukin pisangnya. Kayak kekecilan guys. Wow, kalau ditambahin santan gak kecilan loh. Udah aku ganti panci dulu deh. Guys, masukin sini. Wow, gede banget. Gak apa-apa lah, daripada blueberry. Biar ini mendidih dulu, nanti baru aku masukin santannya. Selanjutnya aku mau masukin santannya. Ini santan yang aku pakai. Biasa. Ini agak beku karena aku taruh di kulkas nih. Diaduk-aduk terus sampai matang. Kamu? Yalah. Ya dong. Udah mantang kayaknya guys. Apa itu? Iya, saya tahu nggak ada ini dong. Nggak ada apa? Ini masih ada sedikit. Oh, masih ada banyak. Masih banyak. Ada baru. Hey, Long. Tolong, Long. Tolong apa? Yang mana? Tolong, lah. Kamu mau taruh apa? Banyak, lah. Oh. Banyak, lah. Shopping, nih. Ya, yes, saya di Carrefour. Ini taruh di belakang aja. Di mana tuna? Di mana tuna? Tuna mayones. Tuna mayones. Ini ada satu. Karena udah dimasak satu. Oh, baguslah. Dan apa lagi? Iya, tahu nggak ada BNS. Saya tahu nggak. Sosnya. Oke, Max. Maaf ya. Saya beli lagi. Oh, nggak apa-apa, bagus buat bikin bakwan. Iya lah. Tempe. Ini almost kosong. Saya betul. Ini lihat dong. Adalah. Kenapa kamu suka ini? Kenapa enggak yang ini? Tapi yang besar. Ini dong. Pipe rigate 91. Dan kita ada torsades 34. Nggak finish lah. Ini. Spaghetti nomor 7. Iya, ini saya oke. Ini saya suka. Oh, enggak suka ini? Suka, tapi prefer yang panjang itu loh. Oh yeah. Maaf ya, Beb. Ya ampun, nasi. Saya baru beli nasi kemarin. Kapan kita enggak ada nasi? Ada lagi?
Atas ya? Ya, atas aja. Sini? Ya. Jangan lupa beli sini, Nong. Rusak. Rusak. Kita butuh stoknya, Beb. Ya. Kapan makan, butuh ada semuanya. Kapan masak di rumah, kapan kamu masak. Saya masak. Kita busuk. Busu? Butuh semuanya. Take out satu, kamu mau apa, saus apa for your burritonya? Samurai lah. Samurai? Ya, mau samurai lah. Oke. Okay. Nah, ini tahu. Lihat lah. Tomato ketchup. Ah, c'est bon quoi. Ada ketchup, ada mayonnaise. Tuna mayonnaise. Tuna mayonnaise. Mayonnaise sama tuna. Oke, selanjutnya aku mau bikin nasi goreng. Dan ini ada nugget. Aku mau air fryer aja. Ini nugget ini untuk Raf, untuk burritonya Raf. Ini ada bakso. Ya, btw aku ada sambal bawang. Ini mau aku tambahin di sini biar agak pedes, biar agak merah. Nasinya, nasi dari kulkas itu, ini enak banget buat nasi goreng guys, karena dia maur. Aku kalau bikin nasi goreng biasanya nasinya aku taruh di kulkas biar kering, nggak maur gini tuh, nggak pada nempel. Dan aku pakai bumbu racik nasi goreng. Nah, selanjutnya aku mau bikin burrito untuk Raf. Ini gampang banget guys, makanan paling gampang yang aku buat. Jadi aku cuma butuh lettuce. Aku cuci dulu, terus potong-potong. Selanjutnya ada tomat. Selanjutnya ada nugget. Ini aku mau potong kecil-kecil nuggetnya. Wah, baru matang dari air fryer ini. Baru kita roll. Ini kulit tortilla. Masukin salad. Tinggal ditata aja gak mama guys. Dan ini aku pakai saus samurai. Aku mau pakai ini. Ini kayak saus untuk ya ini kayak untuk burrito gitu guys. Praktis, tinggal dituang aja.
Oke, selanjutnya aku mau bikin bakwan. Aku ada wortel tinggal segini. Jadi aku kepikiran untuk bikin bakwan aja, guys. Karena aku punya kol banyak, jadi kita tinggal ditambah kol aja. Dan yang aku kurang suka dari kol di sini itu dia lapisannya tuh tebel-tebel banget tuh, lihat ya. Jadi kalau buat lalap tuh kayak kurang halus gitu ya, kayak tebel banget tuh. Langsung kita bikin tepung ya. Ini tepung terigu, aku tambahin 1 sendok tepung maizena, kaldu jamur, lada, dan garam. Masukin kol sama wortelnya. Ini daun bawang frozen ya guys, karena aku daun bawang tuh aku iris semua terus aku frozenin biar awet. Itu nasi goreng pedas untuk aku doang, sayang. Ya, saya tahu. Saya lihat ini. Cabe. Ya, ini untuk aku. Ini untuk kamu. Oh. Nanti coba kolak ya. Saya mau tahu your reaction. First time ya, coba kolak. Ini. Iya, saya nanti trust itu loh. Belum dibuang. Saya mau trust sekarang. Oh, kamu mau trust sekarang? Baiknya, terima kasih. Bakwan goreng. Ini juga lah sampah. Makasih. Ada banana. Iya, banana sama sweet potato. Ini kolak ya? Kolak, betul. Belum pernah kan? Never try kan? Enggak. Saya enggak coba. Betul ya, bigo deh. Enggak tahu, saya enggak bisa taste-nya. First time aku makan kolak during Ramadan di sini. Kamu juga? Ya. Iyalah. Iyalah. Bakwan sama kolak sama apa kamu, nasi goreng pedas ada. So it's all good, right? Yeah. Okay. Smell the bakwan ya. Nih. Bisa tolong ya? Hah? Bisa tolong nggak? Belum dibalik. Jangan dibalik dulu, belum. Wait. Masih sleng. Belum. Masih baru. Banana. Apa namanya? Kolak. Yes. Kolak. Saya nggak tahu ini kolak. Itu, saya nggak coba. Itu banyak orang jual sekarang di Indonesia. Di mana-mana ada. Yeah. Kita butuh kreasi factory kolak. Kreasi factory kolak nggak tuh. Kalau enak, saya nggak tahu. Ini ada karot. No, is sweet potato. Sweet potato? Mm-mm. Kenapa semua orange? Sweet potato, colornya orange dong. Ini. Ya, butuh balik. Nah. No, butuh pegang ini, balik. Iya dong. Hati-hati. Iyalah. Ini. Nih. Ah. The both of them, both of them. Yes. Aduh. Bagus.
Yuk buka yuk. Sayang. Iyalah. Kenapa nih? Kolak dulu. Kolak dulu. 8.24 guys. Maghribnya. Ada kolak. Nasi goreng sama kol. Ini untuk aku. Ada bakwan, bakwan juga. Dan ini untuk Raf. Dia juga ada kolak. Burrito. Wah. Oh. Bakwan. Enak gak? Crispy ya? Of course enak lah dong. Kurang sambal kacangnya aja. Gak ada. Gak apa-apa. Oke, okay, let's try the kolak. Aku dulu coba ya. Aku dulu. Kalau aku bilang enak, I think you will like it. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Not bad. Kita coba pisangnya. Enak loh. First time, pertama kali Raf coba kolak. Sosnya dulu. Sweet ya? Ya lah, sweet lah. Tuh coba ini. Suka. I thought you not gonna like it because it's sweet. Enak dong. Enak, ya ampun, enak guys. Enak lah. Suka dia, wow. Karena kamu selalu masak bagus. How's the taste? Comment about the food. Taste-nya nggak tahu, tapi sweet. Tapi sedikit sweet. Nggak too, not too sweet. Not too sweet. Not too sweet. Dan ini apa ya? Ini banana. Iya. Yeah. Better the banana or the sweet potato? Butuh kombinasi. Banana sama potato sama sweetnya. Ya kan? Enak. Kalau banana sendiri, it's like you without me. Hey. Ya betul. So, ini lihat. Ini lihat. Yeah. Ada kombinasi. Even you eat when it's cold, also good banget. But I will want the salty. Finish this at the end. Ah, oh, okay. But in here, ah, oh, not in here. You Ramadan. Eat the sweet first? Yeah, for Ramadan, yeah. The sweet and the bakwan first, then after that, the main course. This is salty. Yeah. We always eat salty dulu, then nanti the sweet. Nanti aja, tapi enak kan? Kamu suka ya? Suka banget. Beb, di Indo, almost every day, I eat this during Ramadan. Almost every day, when I was working. In office, always buy kolak. And lontong. Ya oke, okay, di sini nggak bisa. Nggak ada daun pisangnya. Ribet bikin lontong. Jadi yang simpel aja, kolak. You know what? Your mom must be proud. Kenapa? You know why? Because you can cook so good. There are more people who cook much better than me. Eh? Kapan kamu masak selali dari hati? Selali? Selalu. Maaf. Selalu dari hati.
Bersih. Bersih? Wow. Hmm. Itu makanan paling simpel kamu, sih. Ayam, nugget, sama salad, sama tomato, sama sos. Guys, ini enak. Sama sos. Samurai. 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 Raf tuh gampang makannya, jadi alhamdulillah mau masak apa aja juga dia dimakan. Tapi hari ini dia pengen burrito, akhirnya aku bikin burrito. Dan sesimpel itu, jadi bagus. Dan ternyata dia kolaknya doyan juga dong. Sedikit lagi ya, saya maaf ya burrito. Nanti kamu di dalam saya. Sekarang relax dulu. Ya. Baya. Baya. Udah ya guys video hari ini ya. Makasih yang udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you di video.